Orang Israel mencobai Allah dalam hati mereka. Mazmur 78 ayat 18-32. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, "Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang, Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umat-Nya?" Sebab itu, ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel, sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripada-Nya. Maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib.